Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aris ya, seperti biasa. Di video kali ini Aris mau mukbang. Ini namanya Asinan Jakarta, punyanya Nona Asinan, lokasinya di Batam. Teman-teman bisa cek Facebook atau Instagramnya Nona Asinan ya. Jadi ini aku pesen asinan ini dua, cuman yang satu sudah dimakan kemarin, baru yang satu ini aku simpan di freezer, di pendingin, di kulkas, jadi dia tahan. Ternyata sayur-sayurannya masih segar. Sekarang aku mau coba lagi. Kalau rasanya ini memang udah dahsyat, kemarin aku udah cobain ya, cuman yang untuk video ini baru kali ini. Yuk, kita buka ya. Jadi kemasannya itu aslinya besar ya, ini mangkoknya besar nih, segini gede, terus wadahnya juga gede gini. Bentar. Nah, ini isiannya itu ada kerupuknya, terus dia ada kacangnya di dalam ini. Ya, ini yang khasnya banget itu ini kerupuknya ya. Terus kita tuang. Wow, banyak banget. Porsinya memang benar-benar banyak sayurannya ya. Jadi ini cocok banget buat makan bareng-bareng atau makan untuk satu keluarga, bisa ini untuk 3 atau 4 orang bisa ini. Sekarang kita tuangin kuahnya ini. Kuahnya ini yang paling penting ya, memang harus mantap. Wow, banyak guys. Wow, ini nih. Jadi dia ada tahunya, terus kemudian ada timun, kol putih, wortel, sama ini apa, selada. Terus jangan lupa kita wuwur-wuwurin kerupuknya sama kacangnya ya. Nah, sekarang kita masukin kerupuknya, langsung tumpah aja. Oke, okay? Terus kemudian kita remet-remet biar hancur, biar enak ya guys. Ini tangan saya udah cuci tangan ya guys. Kita awur-awur kayak gini, aduk-aduk aja. Banyak. Nah, sekarang kita aduk-aduk ya. Ini aku udah mau ngiler-ngiler aja nih, udah nalan luda aja nih. Ayo, dirimu tim aduk atau tim bukan? Jadi kayak bubur aja ya, diaduk atau enggak. Oke, sekarang kita nikmati. Nah, ini sekarang kita waktunya makan. Jadi ini banyak banget loh, serius nih. Oh, seger banget. Kita puter-puter. Bismillahirrahmanirrahim. Seger. Ini kuahnya seger banget, serius, enak.
Jadi kuahnya tuh seger, ada asemnya, manisnya sedikit aja, ada asinnya, pas banget. Yang paling khas itu kuah sama kerupuknya. Jadi kalau teman-teman yang di Batam mau cari arsinan yang paling enak, paling rekomen, ini saya rekomen ya, namanya asinan, Nona Asinan. Segar banget. Ini mirip banget sama yang di Jakarta rasanya. Otentik banget. Bahkan kayaknya lebih enak ini deh. Aku pernah makan yang di Jakarta. Itu waktu dulu di Jakarta makan asinan ini juga. Cuman kalau kuahnya lebih segar ini. Oke, aku mau ngabisin ini dulu, ya. Karena ini lagi masa-masa pandemi COVID-19, dengan anjuran pemerintah tidak boleh ada kegiatan yang berkumpulan atau mengumpulkan orang. Konten Aris kali ini lebih banyakkan tentang kuliner. Kok yang bisa dikerjain aja. Oke, jangan lupa teman-teman, terima kasih yang sudah support channel Aris. Minta supportnya lagi untuk subscribe dan like, share sebanyak-banyaknya. Kita doain semoga selalu dimurahkan rezekinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.